Dan di sini kita bisa lihat ya, begitu sabarnya Novia merawat Pak Jeffrey. Akan kembali. Dan di sini kita juga bisa lihat ya, betapa bahagianya Pak Jeffrey ya, walaupun dia sedang sakit. Akan merubah. Dan di sini kita bisa lihat ya, mata Pak Jeffrey tak lepas dari memandang Novia. Kenapa senyum-senyum? Karena saya bahagia. Dan di sini Novia pun jadi malu-malu ya, karena Pak Jeffrey terus saja menatapnya. Ini sakit kok bahagia. Ya, di sini Pak Jeffrey sangat bahagia ya, walaupun badannya sakit namun dia bahagia karena Novia begitu memperhatikannya. Bagaimana saya gak bahagia? Dan tentunya adegan berduaan ini membuat kita semua jadi deg-degan. Difonis sama dokter kamu bermasalah sama kesuburan kamu. Kemudian di sini terlihat ya Pak Hakim yang nampaknya selalu saja diomelin sama mamanya. Kamu mau gak punya anak? Dan tentunya di sini Pak Hakim sangat lelah ya mendengar kata-kata yang keluar dari mulut mamanya. Dan ternyata Tami mendengar pembicaraan Hakim dan juga Bu Intri dari luar pintu. Kamu. Dan ketika Bu Intri keluar dan dia melihat ada Tami, di sini Bu Intri pun semakin marah. Kemudian di sini terlihat ya Pak Arjuna yang mendatangi rumah Novia, dan di sini nampaknya Bu Esti sangat kaget ya dengan kedatangan Pak Arjuna. Dan di sini juga terlihat ya nampaknya Novia juga sangat kaget ya dengan kedatangan Pak Arjuna. Karena itu di sini terlihat ya Pak Jeffrey masih menahan rasa sakitnya. Kemudian dia berusaha bangun ya karena dia mendengar ada seseorang di luar pintu. Dan tentu saja Pak Jeffrey sangat kaget ya mendengar teriakan Novia. Tentunya Pak Jeffrey sangat penasaran ya apa yang terjadi dengan Novia. Dan sepertinya Novia berteriak karena Pak Arjuna memaksa masuk ke rumahnya. Nah, kira-kira apakah yang dilakukan Pak Arjuna kepada Novia? Apakah tega Pak Arjuna melakukan kekerasan kepada Novia? Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih pada hari Senin 10 Juli 2023 hari ini. Dan tentunya akan semakin seru ya dimana kita melihat Pak Jeffrey yang nampaknya sedang khawatir dengan keadaan Novia karena dia mendengar suara Novia yang sedang berteriak. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Goku Joba. Terima kasih. Bye-bye.